Penyanyi kesayangan rakyat Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza telah pun selamat melahirkan bayi lelaki di sebuah pusat perubatan di Selangor pada pukul 6.21 pagi hari ini. Bayi seberat 3.84 kg itu dilahirkan menerusi kaedah pembedahan. Berita gembira ini pastinya diraikan dengan penuh kesyukuran khususnya buat peminat Siti Nurhaliza atau lebih mesra disapa Tok T. Pada masa sama, kebanyakan mereka juga meluahkan rasa teruja mereka mengenai nama anak kedua penyanyi tersohor itu. Sekarang, tak sabar nama dan rupa Muhammad A. Tunggu 7 hari lagi. Ada yang dah boleh teka nama anak kedua Tok T ke tu? Tulis beberapa netizen. Untuk makluman, suami Tok T iaitu Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa pernah menyatakan anak keduanya akan bermula dengan Muhammad. Nama Muhammad itu bakal diikuti dengan huruf A yang akan diumumkan nanti. Sekadar info, Siti dan Datuk K berkahwin pada tahun 2006 dan pasangan ini dikurniakan seorang anak perempuan, Siti Afia, yang juga hasil proses IVF selepas 11 tahun menanti cahaya mata.